Halo teman-teman semuanya. Nah, kali ini kita melihat video Jenderal Soeharto pada tahun sekitar 68, 69 sampai 70. Nah, di sini videonya ya teman-teman, tanpa Jenderal Soeharto ini melantik Letnan Jenderal TNI Maraden Pangabeang dan Letnan Jenderal TNI Umar Wirahadi Kusuma. Mereka disumpah oleh masing-masing kitabnya. Nah, terlihat di sini mereka menandatangani ya jabatan, pengalihan jabatan, entah mungkin di sini sepertinya pengalihan jabatan antara yang salah satunya ini akan menjadi Kepala Staf Angkatan Darat ya, atau Menteri Panglima Angkatan Darat. Nah, kemudian video yang satunya lagi terlihat Pak Harto sedang memberikan berbicara ya, atau berpidato di depan beberapa orang, jadi di forum nasional ini sekitar awal tahun 1968 dan 69 sampai 70 ya video ini. Nah, di sini juga teman-teman kita lihat Pak Harto ada tayangannya juga di sini adalah sebagai mengikuti upacara Hari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau Hari ABRI. Nah, di sini Pak Harto keliling meninjau pasukan RPKAD atau Resimen Para Komando Angkatan Darat. Pak Harto menggunakan mobil Satgas Pomat ya teman-teman ya. Ya, di sini terlihat videonya, dan di sini juga ada video ya teman-teman. Di sini Pak Harto melantik Mayor Jenderal TNI Kemal Idris ya. Di sini terlihat Mayor Jenderal TNI Kemal Idris mungkin sebagai Panglima Kostrat setelah tadi terlihat di sana. Nih ada videonya lagi, flashback lagi ke tahun 1966 di mana Pak Harto tiba di Istana Bogor ya, tiba di Istana Bogor dan masih berpangkat Letnan Jenderal pada saat itu. Jadi ada video tahun 66, flashback lagi balik. Di sini Pak Harto memberikan keterangan pers sebagai Ketua Presidium Kabinet Ampera ya. Di sini beliau mendampingi Bung Karno di Istana Bogor ini ya. Jadi kelihatan di sini adalah beliau sedang berada di Istana Bogor ya teman-teman ya. Nah, itu dia teman-teman seputar kegiatan Pak Harto ketika masih tahun sekitar tahun 66 sampai 70 ya teman-teman. Jangan lupa like, share, dan subscribe terus channel Soeharto Fans TV. Terima kasih.